Ini alat perangku sebelum aku keluar dari rumah. Jujur, aku tuh sebenarnya lagi males bikin video, lagi males ngomong. Tapi karena aku tahu kalian ini butuh asupan kegemoyan, jadi ya udah aku bikin video deh. Nyisir dulu biar cantik paripurna. Abis nyisir kira-kira diapain lagi ya? Ternyata dibersihin mataku, kata mama, biar nanti tuh kalau ada duit jatuh tuh kelihatan. Lanjut sisir jambul sampai tinggi setinggi Monas. Kalian kalau ketemu aku jangan gepengin jambulku ya. Terus ini pakai bedak. Kalian tahu, Ashu itu juga punya bedak. Jadi nggak manusia aja nih yang punya. Ini aku kaget. Terus aku salting, ada kamera di depan aku. Auto melayot. Manja-manjaan bentar, terus pakai baju, udah pakai baju, ngisir lagi sampai ngantuk aku guys, nah kelar. Udah kelar pun mamaku nggak bangun-bangun, masih aja duduk di situ main HP. Akhirnya sadar juga dia, dibawalah aku nih ke mobil. Gimana outfitku hari ini? Kuning-kuning tapi bukan oo. Udah sampai di mallnya, terus aku nemenin mamaku ke toko kacamata dulu. Kebetulan Ashu boleh masuk ke tokonya, guys. Ya udah, aku nungguin mama lagi pilih-pilih kacamata. Kalian coba tebak mamaku beli atau enggak? Lanjut, kita ke bawah nih mau makan dulu ya. Tapi aku enggak ikut makan sih, cuma nemenin doang. Soalnya kan aku lagi diet. Kalian tahu aku habis ngapain? Aku habis nyamperin bapak-bapak. Minta dicayang-cayang guys. Jangan-jangan selera aku bapak-bapak. Ah, ya sudahlah. Lanjut lagi nemenin mamaku, dia mau belanja di hem-hem. Tapi mamaku tuh cuma lihat-lihat doang, ujung-ujungnya belinya di toko orem. Hayo, mamamu gitu juga enggak? Terus, ini aku mau pulang. Kebetulan tuh mallnya sepi ya, jadi aku enggak ketemu Asyo hari ini. Sampai mobil, kembali ke setelan pabrik, jadi tuyul.